Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Enja Chin, selamat datang ya ke live stream yang mungkin adalah yang terakhir karena Sabtu depan sudah tahun baru ya. Jadi teman-teman yang lagi nonton pasti lagi senang karena lagi liburan. Selamat Natal bagi yang merayakan dan juga nanti tahun baru ya. Oke, mantap banget. Semoga dalam keadaan semuanya sehat, baik diri sendiri maupun keluarganya terutama ya. Jadi saya mengangkat satu tema tentang travel fotografi, tapi sebenarnya ini tema sudah lama saya ingin angkat dan saya pikir sebelum akhir tahun kita angkat, kita bahas karena topik ini selalu menjadi suatu hal yang kita semua pikirin. Misalnya mau travel itu mestinya pakai gear apa, itu selalu dipikirin. Bukan hanya saya tapi teman-teman juga itu banyak sekali yang nanyain misalnya mau sebelum travel bawa apa sebaiknya, kamera apa, lensa apa yang seharusnya dibawa. Dan selain itu juga saya sendiri terus terang kadang-kadang tuh besoknya sudah mau pergi liburan atau pergi jalan-jalan tapi masih bingung mau bawa apa gitu. Jadi dengan adanya live stream ini saya akan bahas dan juga pilihan-pilihannya secara teoritis, dan juga selain itu juga saya akan ceritakan pengalaman saya pergi ke beberapa tempat. Nanti teman-teman bisa lihat hasil foto-fotonya juga, itu bakal menjadi menarik. Tapi saya juga sebenarnya dilematis ya untuk mengangkat tema ini karena beberapa hari yang lalu pemerintah juga sudah memesan bahwa akhir tahun ini sebaiknya teman-teman jangan pergi kemana-mana karena ya kita tahu pandemi ini semakin lama semakin memprihatinkan dengan jumlah kasus yang semakin naik. Jadi kalau bisa pun, kalau misalnya teman-teman pengen traveling, ya saya juga paham ya bahwa kita itu terlalu lama di rumah melulu, padahal pengen jalan-jalan, pengen motret kayak gitu, itu sulit. Tapi pastikan kalau misalnya teman-teman travel, gak usah pergi terlalu jauh, mungkin ke daerah-daerah yang ya dekat atau di dalam kota ataupun misalnya mau keluar kota juga mungkin tidak sampai keluar ke kabupaten yang lain. Jadi bisa pertama jadi gak perlu ada swab-swab untuk antigen dan sebagainya. Kedua juga lebih aman dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ya jadi misalnya mungkin makan ke restoran atau apa itu jangan terlalu lama ya kan. Kalau bisa makannya di luar, beli terus makan jadi supaya tidak penularannya bisa ini. Ini kok jadi kayak live stream tentang kesehatan ya jadinya. Oke. Jadi oke, kita lihat teman-teman udah pada join belum ya, siapa aja yang sudah datang. Saya lihat di komentar udah lumayan rame nih, bahkan sebelum kita mulai sudah ada yang komen nih. Di sini ada Ahyadi ya. Ya, thank you. Ada Raka Bevis Laki, mudah-mudahan masih menyimak. Ada Stefanus Gunawan, ada Ismail Firdaus dari Medan, ya asik. Hans Marco, selamat malam Info Fotografi dari Sorong, thank you Pak Hans sudah hadir, selalu hadir. Nul Jalil Sultan, standby dari Makassar. Engkong Yoyo seperti biasa hadir, ya. Bu Yuse Mariam, halo Info Fotografi, selamat malam, ya thank you sudah hadir. Isan Liang, ya memantau, selamat malam juga. Luhur Pambudi ikut nyimak, ada Mas Erwin Mulyadi ya menyimak juga, ada Ruang Nostalgia, selamat malam juga, Sarif Hidayat dari Jakarta, oke, ada Sam absen dulu ya, absen terus kabur ya nanti nontonnya nanti, oke, dari Busan selalu hadir, thank you, Arif dari Indramayu, terus ada Fredrik Wungkana dari Malang. Ada Aldo Reynaldi dari Surabaya, wah dari berbagai penjuru Nusantara ini masing-masing tidak traveling ini, jadi itu mengikuti himbauan pemerintah, thank you banget. Oke ada Bu Lina Pramudita, selamat malam dari Solo ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Pak Richard K dari Cakung ya, kemudian ada dari Tokyo ya, Ketut Margi ya, mudah-mudahan di sana aman. Ada Bobby Kurniawan, selamat malam dari Jakarta juga. Ada Dekajat dari Denpasar, Tempe Mentik, wah ramai sekali. Ada Alvin dari Lombok, ya. Terus kemudian ada Adipati, ada Maliani Sunarko dari Bandung, ada John dari Timika, wah dari jauh-jauh banget nih. Thank you banget. Review barang campuran ini. Channelnya lucu juga. Oke. Dari Surabaya ada Albert Indrajaya, ini dari Facebook. Jadi teman-teman dari Facebook juga bisa ikut bertanya atau berkomentar, nanti bisa saling menyapa juga di kolom komentar, silakan tuliskan aja ininya. Karena kita memang kedua platform langsung dari multi stream dari ke YouTube maupun ke Facebook ya. Oke. Muhammad Iksan dari Sulbar ya. Wah, Sulbar itu Sulawesi Barat ya, ya baru ini kali ya. Terus kemudian ada Efrawian, ada Naidi Pai, kemudian ada Tan Hok Jun, wah Pak Tan Hok Jun dari Semarang, ada Fauzia Abdullah dan sebagainya. Ini terlalu panjang ini, jadi kalau murid-murid saya banyak banget ya ternyata dari seluruh Nusantara, ini kayak absen, jadi absennya kepanjangan nih. Karena bisa 100-200 nanti jadi nggak mulai-mulai. Jadi ya udah kita langsung mulai aja pembahasan hari ini. Kita lihat pembahasannya apa. Hari ini kita akan bahas travel fotografi dan pilihan gearnya ya, dan hasilnya seperti apa. Tapi kita mau menyamakan persepsi dulu nih teman-teman, bahwa travel fotografi itu cakupannya sebenarnya cukup luas. Jadi dia mencakup landscape fotografi, karena kita kalau jalan-jalan kan kita mau foto pemandangannya seperti apa. Dan lalu ada potretnya, orang-orang di lokasi itu seperti apa. Mungkin budaya berbeda, pakaiannya berbeda, ya kan. Nah itu menarik untuk diambil. Nah kemudian budaya, misalnya kita pas ke sana ada mungkin momen-momen acara budaya atau adat, atau keagamaan yang berbeda dengan keyakinan kita, ya itu bisa kita capture budayanya. Dan kemudian street fotografinya. Jadi street fotografi kadang-kadang orang bilang travel and street fotografi. Kenapa? Karena sepertinya street salah satu bisa di dalam travel juga. Waktu kita jalan-jalan, mungkin kita keliling-keliling kotanya, belusukan ke gang-gang, kita foto-foto, itu juga termasuk kayak street. Street itu lebih tujuannya untuk meng-capture sesuatu yang candid. Jadi kehidupan-kehidupan orang yang waktu kita traveling ya, jadi bisa jadi termasuk itu. Meskipun street juga bisa untuk kita jalan-jalan di kota sendiri, tidak perlu traveling terlalu jauh seperti itu. Jadi ini semua tercakup. Jadi bayangin seorang travel photographer, dia mesti bisa teknik-teknik semua ini, empat ini. Nah itu justru membuat menurut saya menjadi saya menarik untuk menekuni travel fotografi, karena harus minimal inilah istilahnya nggak perlu perfect. Kalau misalnya pure landscape fotografi mungkin dia pedulinya cuma pemandangan, yang lainnya nggak peduli. Tapi kalau sebagai travel fotografi kita mesti foto banyak hal. Nah makanya alat-alatnya jadi berbeda gitu. Kalau misalnya kita fokusnya ke landscape, kita bawaannya kan banyak banget tripod segala macam. Jadi kalau untuk travel mungkin alatnya tidak boleh terlalu banyak. Jadi sebagai travel photographer, menurut saya yang suka jalan-jalan, kita membawa sebisanya seringkas mungkin, tapi memberikan hasil seimpactnya sebesar mungkin. Jadi mungkin seperti itu sih. Ya hebat ya. Itu yang susahnya sebenarnya. Oke, di sini gear apa yang biasanya saya sarankan? Pertama kita bisa menggunakan kamera compact atau prosumer. Prosumer itu adalah kalau compact kan teman-teman tahu ya, kamera kecil terus bisa zoom ya, ya itu kamera compact itu fleksibel sekali karena ringan, taruh di tas yang kecil, kita bisa zoom, cukup fleksibel. Dan kualitasnya kalau kita pilih kamera compact yang kualitas bagus ya, itu misalnya Leica Deluxe atau Sony RX itu punya sensor yang 1 inci dan micro four thirds, itu lumayan banget. Nah, prosumer itu memiliki kemampuan zoom yang jauh. Nanti saya akan ceritain, saya juga pernah pakai prosumer untuk pergi ke Tibet. Nah, waktu itu sangat keputusan yang sangat menurut saya tidak menyesal ya membawa prosumer ke Tibet ya, ke tempat yang menurut saya sulit karena oksigennya sedikit. Nah, itu satu hal yang kita bisa bawa. Terus yang kedua adalah kita juga bisa bawa kamera DSLR atau mirrorless dengan zoom, lensa zoom satu aja, tapi lensanya cukup sapu jagat, artinya kita bisa zoom yang lebar untuk pemandangan, tapi suatu saat misalnya kita lihat ada sesuatu yang agak jauh, kita bisa zoom, atau untuk potret atau untuk detail, kita bisa zoom. Jadi itu juga bagus dan tidak terlalu memberatkan, karena kan kita cuma bawa satu kamera dan satu lensa saja. Nah, tapi memang ukurannya lebih besar dari kamera compact. Nah, bagi orang-orang yang lebih mungkin lebih perfeksionis, mungkin mau hasil yang lebih bagus, mungkin sering motret di tempat yang gelap ya waktu traveling. Itu pilihannya bisa kamera yang agak besar. Ya, misalnya contohnya saya tunjukin misalnya Leica SL ini. Ini kamera yang cukup besar dengan lensa yang cukup fleksibel. Ini lensa 24-90 mm. Tapi ya teman-teman lihat ini karena dia sensornya full frame, ini gede nih. Ini saya pegang begini sebenarnya gak ideal pakai satu tangan, berat sekali. Ini sekitar 2 kilo. Jadi tapi hasilnya tuh benar-benar bagus. Jadi kalau misalnya pengen hasil yang maksimal sekali, ya teman-teman bisa pilih itu. Atau pakai sensor yang lebih kecil seperti APS-C juga ada yang seperti itu approach-nya. Ya, ada lensa, kalau yang APS-C terkenal sekali lensa sapu jagat ya, disebut sapu jagat karena dia bisa zoom sampai 200 mm. 18-200, 18-400 bahkan. Jadi itu, tapi memang penggunaan range zoom yang dulu yang banyak orang kasih tahu ya dulu, atau guru-guru di zaman SLR dia bilang kalau misalnya zoomnya itu sudah lebih dari 5 kali ya, misalnya 18 kali 5 itu kan sekitar 100 mm, itu kalau udah lebih dari 5 kali kualitasnya sangat kurang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memilih lensa yang rentang zoomnya 18 sampai 200, 400 itu kualitasnya memang menurun. Nah lebih ideal kalau kita memilih lensa yang seperti 16-80, 16-70 itu karena range zoomnya nggak terlalu luas dan kemudian juga kita lebih lebar. Kadang-kadang kita pikir 18 sama 16 itu bedanya cuma 2 mm kan, tapi efeknya waktu di lapangan itu cukup lumayan berbeda. Misalnya pas kita foto arsitektur interior itu kita perlu ambil semuanya, terus kadang-kadang dengan tambahan 2 mm itu kita bisa jadi dapat lebarnya gitu. Jadi jangan apa namanya remehkan 2 mm itu, 16 mm itu lebih bagus daripada 18 mm, itu tips saya. Nah kalau teman-teman punya full frame biasanya mulai dari lensa lebar yang zoomnya itu 24, bisa 24-90 seperti tadi saya tunjukin yang saya punya, kemudian ada 24-105, ini lebih umum ya untuk kamera Canon, Nikon zoomnya seperti itu, bisa juga 24-120 itu Nikon punya DSLR dulu mencapai 120 mm, biasanya bukannya f4. Nah, kayak gini-gini, lensa kayak gini itu enak buat travel. Nah, lalu bisa juga approach yang lain nih, bawa 2 kamera dengan 2 lensa fix yang berbeda. Jadi kamera pertama menggunakan lensa lebar ya. Contoh misalnya saya menggunakan Leica Q misalnya. Terus kemudian kamera yang kedua saya bawa kamera satu lagi dengan saya pasangkan dengan lensa yang ekuivalennya kalau nggak 50 mm atau standar atau sedikit tele. Jadi saya punya lebar bisa punya ini. Nah keuntungannya sebenarnya bawa 2 kamera itu, pertama memang kerugiannya agak ribet ya, biasanya bawa 1 kamera jadi 2. Tapi keuntungannya kita dapat kualitas yang bagus ya, lebih bisa jadi lebih bagus dari nomor 2. Kenapa? Karena pertama kameranya misalnya kita bisa pakai yang full frame dengan dipasang dengan lensa yang kualitas bagus yang lebar, masing-masing lensa fix tidak bisa zoom. Kalau lensa yang fix itu biasanya lebih tajam ya, lebih tajam dari lensa zoom. Jadi kita bisa dapat kualitas yang sebenarnya lebih bagus dengan ukuran yang kecil. Jadi waktu kita kalau pakai lensa zoom kan gede ya, kalau ini bisa lensanya pendek-pendek tapi 2 gitu. Jadi kalau dihitung-hitung dua-duanya digabungin memang mungkin beratnya tidak terlalu beda dengan yang 2, tapi 1 kan bisa disimpan di tas gitu ya. Jadi itu juga asik, ini juga saya sering yang 3 ini. Nah memang kekurangannya kita harus banyak latihan karena nggak bisa zoom itu berarti zoomnya pakai kaki terus. Jadi juga latihannya bukan hanya melatihan dalam melihat dan memposisikan diri, tapi juga latihan untuk banyak jalan ya. Kalau zoom kan enak, jauh tinggal zoom. Kalau misalnya pakai fix kita mesti maju mundur gitu loh, kan nggak terlalu pas. Tapi hasilnya bisa oke. Nah keempat adalah, ini sebenarnya nggak terlalu saya anjurkan, yaitu yang keempat itu menggunakan kamera ponsel ya. Kamera ponsel sekarang sudah mulai bagus. Saya juga ada review, untung ada peminjaman Huawei Mate P40 Pro, itu saya lihat kameranya itu luar biasa juga ya, di tempat gelap dia bisa balancing dynamic range-nya, dan saya yakin kamera-kamera yang lain akan kurang lebih udah mendekati kamera ponselnya Huawei, dan juga mungkin 1-2 tahun ke depan makin bagus, makin bagus. Tapi ya sayang juga kalau kamera ponsel kelemahannya, kalau misalnya kita zoom ya, kita pakai yang telefoto biasanya detailnya kurang, jadi itu kelemahan utama kamera ponsel. Nah, tapi enaknya kamera ponsel kan semua orang punya, jadi kita tidak perlu beli-beli lagi seperti itu ya. Ya, oke. Jadi ini ada yang udah curhat-curhat nih ya. Jadi ada komen dari R Faisal, Olympus EPL 8 dengan lensa kit dan lensa tele itu muat. Nah, itu enak tuh. Kalau Micro Four Touch itu keunggulannya adalah lensanya kecil-kecil, tapi kita bisa dapat range yang banyak, seperti prosumer, seperti itu kan. Jadi asik sekali, tapi kualitasnya lebih bagus karena sensornya bukan 1 inci, tapi lebih bagus sedikit. Oke, nah ngomong-ngomong teman-teman perhatiin nggak bahwa tampilan dari komen yang ada di live stream itu sedikit berbeda ya. Ini karena ada sedikit tambahan desain ya, jadi sepertinya lebih keren ya. Saya lihat ada sedikit animasi dan juga lebih jelas listnya, latar belakangnya itu putih ya, jadi lebih jelas ya. Ya mudah-mudahan teman-teman senang dengan adanya ini ya, upgrade lah secara desain ya, secara visual. Jadi Pak Hans itu berkomentar bahwa awal traveling banyak bawa lensa. Saya sadari cuma bawa 15-85 dan 70-200 dan 50. Itu masih banyak sebenarnya ya. Masing-masing digunakan tergantung kondisinya. Jadi ya seperti yang saya sarani nomor 2 tuh ya, yang lensa 16-80. Jadi lensa 15-85 sebenarnya sudah mencakupi ya, kalau bisa dibilang 85% dari kebutuhan untuk travel, karena dia cukup lebar dan juga cukup tele. Jadi itu keputusan yang cukup bagus kalau misalnya tetap mau pakai kamera DSLR sih menurut saya. Ya, jadi itu keren. Oke. Okay. Ya. Yeah. Alright. Oke. Okay. Jadi ada Richard ya. Jadi apakah dengan ditambahkan Semarik tuh ya bisa setara Leica ya. Jadi Leica punya keunikan desain tersendiri ya, yang unik saya pikir, yang susah untuk disamain, tapi mendekati bisa. Oke. Okay. Alright. Kita lanjutkan ya. Thank you teman-teman yang sudah hadir ya. Silakan saling berkenalan. Bisa diaktif di komentar juga. Oke. Lalu saya mau cerita nih tentang pengalaman saya. Dari pengalaman anekdotal saya. Jadi pengalaman itu. Jadi dan apa yang saya bawa. Mudah-mudahan ya teman-teman punya dapat gambaran. Kira-kira kalau bawa ini dapatnya kayak gini. Dapat itunya kayak gimana. Sambil kita cerita-cerita. Jadi ada 3 tempat. Jadi cukup lama. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau bikin kopi atau mau bikin teh silahkan aja, atau cari camilan dulu, masih panjang juga, jadi santai aja kita hari ini. Wah, ini sudah 20 menit dan ternyata sudah 100 orang yang teman-teman yang mantengin ini ya, live stream ini ya. Thank you banget ya. Oke. Nah, pertama kita ngomongin ke Pangalengan dulu nih. Pangalengan ini kan teman-teman kalau ikutin channel Info Fotografi tentunya barusan juga harusnya menonton ini ya, salah satu video review saya pengalaman menggunakan Leica SL2S ini di Pangalengan. Nah, pengalaman pakai ini waktu saya ngetes ini, itu saya menggunakan selain SL2S saya juga membawa Leica 90-280 yang teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gede banget nih, ini 1,7 kilo. Dan kameranya sendiri hampir 1 kilo, jadi total bisa hampir 3 kilo seperti itu. Plus 1 lensa lagi yang saya tunjukin tadi itu sekitar 1 kilo. Tapi kebanyakan saya pakai 90-280 mm ini. Kenapa saya bawa kamera semacam ini di sini? Pertama saya mau tes ya. Terus kedua kualitasnya memang bagus, tapi memang berat. Jadi saya memfokuskan untuk menggunakan telefoto. Kenapa saya pakai telefoto? Karena saya lihat kan biasanya kalau kita foto tema pemandangan itu kan semuanya biasanya menggunakan lensa wide. Sedangkan lensa telefoto juga menarik kalau kita berdiri di atas bukit terus kemudian kita lihat kejauhan banyak detail, banyak rumah-rumah kecil, pohon-pohon kecil. Itu kalau kita ambil secara tele kan bisa bagus ya. Seperti ini misalnya pemandangan di pagi hari. Jadi saya bawa tele dan saya juga udah pergi ke sini sudah sering sekali. Jadi istilahnya sering bawa teman-teman untuk latihan foto dan sebagainya. Jadi akibatnya saya udah tahu medannya, sesulit apa saya udah siap. Jadi saya bawa berat juga, saya tidak mengalami sedikit permasalahan pun nggak masalah. Jadi foto-fotonya seperti ini kurang lebih. Dengan lensa tele 90-280 saya bisa mendapatkan detail yang bagus kayak seperti ini. Terus saya bisa zoom, ini kurang lebih sekitar 200 sampai hampir 300 karena lensanya kan 280 mm. Ini lensa yang panjang sekali. Saya pernah coba pakai lensa-lensa yang dulu pakai lensa prosumer atau apa, saya tidak bisa mendapatkan kayak detail kayak daun-daunnya secara lebih jelas gitu detailnya. Kenapa? Karena kemungkinan sensornya kecil dan lensanya itu juga kecil. Jadi terus ditambah dengan kesulitannya apa? Kesulitannya kan di pagi hari. Di pagi hari itu banyak sekali kabut. Nah, kabut itu baik di pagi hari maupun di sore hari ya, itu akan menurunkan ketajaman. Jadi kalau yang pakai 90-280 itu yang Basoka itu dia bisa tembusin itu detail-detail yang kabut itu. Jadi itu yang menurut saya jadi menarik ya, dan pas ya untuk saya coba di Pangalengan di pagi hari ini kayak gitu. Nah, ini fotonya lagi. Nah, kalau yang ini pakai 24-90. Jadi pas saya lihat, wah ini langitnya itu ada gradasi warnanya nih, ada yang biru muda, terus kemudian ada yang sedikit pink, ada sedikit magenta, terus ada hijaunya. Jadi ada layernya di sini. Tapi kalau pakai lensa 90-280 yang telefoto itu saya punya masalah di sini. Kenapa? Karena dapatnya sempit gitu. Kalau telefoto kan nggak dapat lebar. Jadi sedangkan saya mau dapat sampai langitnya. Jadi saya ubah, saya ganti lensa ke 24-90. Nah, di sini pakai lensa yang lebar itu saya bisa dapat menangkap pemandangan yang lebar. Jadi kadang-kadang di lapangan meskipun saya sudah berkomitmen, oh saya mau pakai 90-280, kadang-kadang lihat, ini pemandangannya bagus di capture. Jadi ada bagusnya kita bawa lensa yang lain juga untuk untuk jaga-jaga, tapi tentunya jangan terlalu banyak ya bawanya ya. Dan untungnya karena saya kan syuting di sini ada asistennya juga, karena ada asistennya jadi tinggal ditolong bawa. Jadi kalau misalnya bawa kamera yang berat, lensa yang berat, pastikan kalau misalnya sudah sampai berapa kilo, ya mestinya ada asisten. Kalau misalnya nggak asisten, terus naik gunung atau jalannya jauh itu jadi berat seperti itu. Oke. Terus lensa tele juga bisa bagus juga kalau misalnya kita, misalnya naik perahu, sesuatu yang kita nggak bisa terlalu deketin atau jauh. Dan ini kan sesuatu yang bukan kita set up ya, bukan. Jadi kita menangkap secara candid. Jadi ada fleksibilitas dengan menggunakan lensa tele untuk menangkap seperti ini. Ini ngomong-ngomong lagi hujan deras sekali. Jadi saya cukup bersyukur kita bisa dapatin dia punya detail dan sebagainya dengan lensa 90-280 mm itu. Jadi memang sangat berat, tapi kita bisa dapat sangat detail. Kalau saya zoom ke sampai mendekati Bapak ini, kita bisa ngelihat ada butiran-butiran hujan yang tertangkap di sana dengan sangat detail. Jadi itu keuntungannya pakai kamera, pakai kamera full frame dengan lensa yang super gede gitu. Jadi besar itu ada benefitnya sebenarnya, ya kan? Ya gitu. Ini juga sama. Ini suasana pedesaan di situ, ya kan? Dari jauh sebenarnya ini, jauh sekali saya motretnya di situ. Jadi dan kemudian mungkin ada yang teman-teman bertanya, ini fotonya biasanya gini, fotonya sudah diedit atau enggak gitu ya. Jadi biasanya gitu. Tapi terus terang ini dua foto yang seperti ini, yang nuansanya itu agak sedikit kehijauan ya. Kalau nama kerennya itu adalah color grading ya, kalau di Lightroom itu namanya color grading. Jadi dia itu mengubah sebagian warna, kita bisa ubah menjadi misalnya hijau, menjadi biru seperti itu. Jadi kesannya itu lebih, orang-orang sekarang bilang kesannya sinematik seperti itu ya. Jadi seperti itu ininya ya. Oke, memberi lebih kesan sejuk ya, Jadi aslinya itu putih aja, tidak ada warna-warna kehijauan seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut ke nextnya, saya mau lihat dulu teman-teman di sini ada komentar apa yang mau sharing pengalaman. Saya yakin di sini kan banyak yang suka jalan-jalan di sini. Coba kita lihat tadi sampai di sini. Oke, ada Pak Kasman dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian ada Ardani Prasetyo baru gabung. Ya, ada Dr. Panji Purnama dari Tasik ya. Thank you. Ada Fran Noto Ciganjur, ada Darmawan Suryo. Waduh, teman-teman member yang pendukung Info Fotografi hadir semua nih. Oke. Ada Taufik Daryani Muharam, salam baru hadir, buat traveling cukup bawa 1 lensa dan A7 Mark II ya. Kemana-mana oke, karena full frame sudut gak sesempit APS-C. Dulu bawa DSLR disangka tukang foto wisata. Iya ya. Dulu tuh sekitar 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu menenteng DSLR gitu di tempat-tempat wisata anak-anak muda usia mungkin sekitar 18 sampai 25 saat sibuk-sibuknya pacaran, itu keren sekali itu, menenteng DSLR itu keren sekali gitu. Tapi tidak disangka setelah 8 tahun kemudian ada yang berkomentar seperti ini, malah disangka tukang foto wisata. Jadi kayak memang begitu sih ya. Jadi kadang-kadang jadi berubah ya. Jadi pikiran orang berubah memang seperti itu. Ya. Tapi memang sekarang memang tapi dengan menggunakan lensa yang satu saja, saya cukup salut dengan Taufik Daryani ini yang berani menggunakan 1 lensa saja, dan itu lensa fix 50 mm. Dan itu nanti saya akan cerita di nanti saya ke Jepang itu, karena saya menggunakan kamera dengan lensa yang ekuivalen 50 mm juga gitu loh. Jadi bukan full frame tapi ekuivalen 50 mm. Itu menarik. Itu bisa. Jadi teman-teman yang mungkin memungkinkan nggak ya traveling dengan 1 lensa saja, ya sebenarnya mungkin. Nah, seperti itu. Oke, ini ada yang curhat lagi. Kalau Raven Art ini dia kalau traveling sukanya pakai A6300 dengan lensa tele ya 85 mm. Itu cukup jauh, kali 1,5 lagi jadi 100 lebih. Dan 35 mm itu lebar ya buat potret dan street. Oke, jadi senengnya itu 50 sampai 100. Jadi bisa kelihatan Raven Art ini dia memotretnya dari jarak yang lumayan. Jadi aman, jaraknya aman. Jadi tidak terlalu dekat dengan subjek foto ya. Ya, gayanya seperti itu. Jadi tergantung kepribadian juga sih nantinya. Kita sukanya seperti apa. Oke, ada Reja Pratama, kemudian ada Adrasa, kapan traveling ke Garut, ada Gunung Pepandayan, itu sesuatu yang saya pengen pergi sih, dari dulu belum pernah naik gunung itu, saya lihat secara pemandangannya itu unik ya, karena ada apa istilahnya pohon-pohon yang tempat apa, hutan mati ya, semua pohon-pohonnya, itu menarik sekali untuk bagi saya yang untuk berimajinasi ya, bikin fine art ya, bikin suatu yang karya seni di situ. Mudah-mudahan kesempatan bisa pergi. Oke. Kemudian ada Franoto, sekarang berumur pakai pocket saja, paling banter M43 ya. Jadi lebih kecil ya. Idang, Pak Idang ini jalan-jalan pernah bawa 2 kamera, prosumer dan DSLR, bagian foto pemandangan butuh zoom pakai prosumer, ngorbanin kualitas gambar. Ini sama seperti saya. Ya, saya juga nanti ceritain waktu saya di Tibet, tapi so far saya gembira. Untung saya pakai itu. Traveling kalau alam pakai 1635 dan 70-200. Kalau ke arah dalam kota fix. Kalau dikompres cuma 1 kamera, sukanya 35. Jadi 35 salah satunya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit, lensa tanggung ya. Ya, itu menarik. Oke, ada beberapa lagi. Silakan teman-teman sharing, tapi saya mesti lanjutin ceritanya dulu. Yaitu saya juga berpengalaman ke Jepang, saya sering juga secara rutin ke Jepang ya bersama Isan saja biasanya. Kalau bawa trip itu agak sedikit sulit karena Jepang itu apa istilahnya itu kayak kalau misalnya kita sewa semacam bus atau apa itu sangat mahal sekali. Tapi lebih bagus kalau kita memang jalan sendiri kayak misalnya istilahnya ketengan gitu ya, naik MRT dan sebagainya. Jadi lebih kayak backpacker style gitu, itu lebih menyenangkan sebenarnya. Ya, jadi agak sulit kalau misalnya rombongan, tapi suatu saat mana tahu kita akan pergi lagi. Saya pernah pergi ke Jepang bawa teman-teman yang suka motret itu 2 kali ya, kalau nggak salah. Ya 2 kali sih pernah bikin, tapi mudah-mudahan kedepannya mau bikin lagi, tapi menantang. Tapi kalau secara pribadi saya sama Isan sering bawa. Dan Kemudian ini di Jepang ini saya membawa terakhir ya 2019 ini saya membawa Sigma DP2M. Jadi apa ini kamera ini? Saya tunjukin dulu bentuk fisiknya seperti ini. Dia kamera yang kecil. Jadi kamera ini sering sekali kalau saya bawa untuk foto-foto, banyak fotografer di tempat wisata itu banyak menarik perhatian fotografer-fotografer. Mereka selalu ngintip, ini si Ence bawa apa? Ini kecil sekali. Kadang-kadang ini saya taruh di tripod malah. Jadi tambah saya pikir ini saya sudah tap ini apa ini sebenarnya tulisannya Sigma. Saya sudah tap loh ini. Ya, tap ini. Tapi justru karena di tap ini orang-orang penasaran ini kotaknya ini isinya apa gitu loh. Padahal ini menurut saya tuh kayak kotak sabun, udah sangat tidak terlalu memancing perhatian nih kamera seperti ini, tapi ternyata justru memancing perhatian orang karena tidak pernah lihat kamera yang bentuknya seperti ini. Tapi ini kamera unik, kamera yang sudah lama sebenarnya. Kamera yang sangat melatih kesabaran saya sih karena lambat sekali gitu. Jadi apa dia punya sensor yang berbeda Foveon APS-C dengan crop factor 1,7 kali. Jadi dia itu ukurannya antara Micro Four Thirds yang 2 kali dan APS-C yang biasa yang 1,5. Jadi dia 1,7 dan lensanya 30 mm dikali 1,7, 30 kali 1,7 sama dengan 51 mm ya, kita anggap aja ekuivalen 50 mm. Nah, tadinya saya bawa ke Sigma ini ke Jepang bersama satu lagi lensa Leica, kamera Leica Q yang 28 mm. Tapi saya lebih sering pakai ini gitu loh. Jadinya. Kenapa? Karena ya saya nggak tahu aja. Tapi kita lihat aja foto-fotonya ya sama ceritanya. Jadi ini ceritanya. Kenapa saya sering rutin ke Jepang? Karena saya juga setiap setahun atau 2 tahun sekali kita ke kuil ya. Kuil itu wihara ya. Wihara saya itu adanya di Jepang. Tapi di Jepang tuh disebut nama kuil-kuil itu lebih kayak misalnya apa bedanya wihara dan kuil-kuil itu lebih kayak ada nilai historinya, agak umurnya udah lama gitu dan kesannya itu lebih tradisional, sedangkan kalau yang wihara itu lebih gedung-gedung yang lebih modern biasanya. Tapi sama aja di situ tempat ibadah umat Buddha. Di situ suatu saat waktu saya pergi ke situ, dia itu di luar kota Tokyo, namanya kotanya Fujinomiya di situ. Jadi saya biasanya kita sampai di Tokyo terus beli tiket. Tapi waktu kita datang ke situ, ternyata besoknya itu adalah hari liburnya mereka, libur nasional Jepang. Jadi bus yang untuk ke kuil kita itu penuh. Jadi akibatnya kita jadi bingung nih gimana cara pergi ke kuil. Akhirnya ada alternatif, si Ihsan udah cari-cari bahwa kita harus ke stasiun yang namanya Shinfuji ya, Shinfuji yang kita nggak pernah pergi sebelumnya ke sana. Nah, namanya Shinfuji mungkin karena bisa melihat Gunung Fuji di sini, jadi pengalaman baru. Sampai di sini, habis itu baru naik bus. Jadi naik kereta ke sini, pakai Shinkansen. Shinkansen itu mahal sekali, jadi sebaiknya enggak sih. Jadi udah itu, ya udah ini si Ihsan lagi nungguin busnya. Saya pakai Sigma DP. Ini semua pakai Sigma DP. Ya teman-teman bisa lihat kira-kira seperti apa. Nah, ini di depan Shinfuji Station itu kita bisa melihat Gunung Fuji, Fujiyama ya di sini ya. Jadi itu yang mungkin namanya karena itu dinamakan Shinfuji. Nah, taksinya Jepang itu klasik ya seperti ini modelnya yang membuat saya senang karena warnanya. Jadi warnanya bagus dan kita tahu teman-teman mungkin tahu sensornya Foveon itu punya warna yang agak sedikit berbeda. Jadi susah digomongin dan dia sangat tajam gitu karena lensa fix ya, lensanya kan 50 mm fix terus kemudian rendasi warnanya berbeda dari yang lain dan kalau teksturnya itu kayak aspal atau apa itu sangat jelas sekali. Itu yang membuat saya seneng dengan Foveon dan dia lambat jadi menguji kesabaran saya. Jadi ya memang saya seorang yang sabar sih, udah sabar jadi dia cocok gitu loh. Sabar kenapa? Karena saya misalnya saya cekrek. Saya untuk melihat hasil gambar ya saya harus nunggu 15 detik. Literally loh, 15 detik itu literally. Saya pencet play itu nggak akan muncul gambarnya. Dia lagi proses gambar sampai 15. Jadi itulah yang menjadi masalah Sigma DP. Ya, pantesan nggak ada yang beli ya. Saya belinya juga harus ke Singapura gitu waktu itu. Oke, lanjut. Ya kalau di Jepang, saya senangnya kalau kita menggunakan 50 mm, kita foto dari seberang, misalnya ada jalan, terus ada toko. Depan toko aja saya menarik untuk foto ya. Kenapa? Mereka tuh rapi banget ya. Orang Jepang itu rapi. Dan yep. Sorry tadi ada sedikit glitch ya. Tadi ada sedikit glitch tapi oke, saya udah balik lagi, mungkin kendala internet. Nah, di Jepang itu, di depan toko, itu saya suka sekali foto rumah orang, toko, karena mereka sangat memperhatikan estetikanya. Biasanya mereka akan susun secara simetri, jadi kiri kanan sama. Kadang-kadang mereka menyusun asimetri, jadi asimetri itu dia tidak persis sama. Misalnya sebelah kiri di sini ada sepeda, tapi di sini sebelah kanan ada sesuatu yang menyeimbangkan sepedanya. Itu menarik. Jadi teman-teman yang mungkin ada di Jepang sekarang itu harus benar-benar memanfaatkan gitu loh. Jalan-jalan di kota aja saya senang. Jadi gitu ceritanya ya. Oke, nah ini kayak jalan-jalan di perkampungan itu estetikanya hijau terus ada merah. Ada sedikit bunga-bunga yang mereka tanam. Jadi kayak banyak hal yang bisa difoto. Dan kemudian kuil-kuil lamanya, tempel-tempelnya ya. Misalnya menarik sekali ya untuk difoto. Dan kebanyakan saya menggunakan 50 mm. Kalau saya menggunakan wide misalnya contohnya ya di sini. Yang terjadi adalah gerbang ini besar sekali tapi justru kuil yang di belakangnya ini namanya Miedo, ini sudah sangat lama sekali ya, sangat tradisional. Itu kelihatannya terlalu jauh kalau pakai wide. Kalau pakai lensa 50 mm ini yang jauh ini kesannya lebih dekat dengan lebih nyatu dengan gerbangnya. Jadi ada alasannya kenapa 50 karena 50 itu mirip dengan apa yang kita lihat seperti itu. Itu makanya saya pakai ini. Nah, lebih flat ya istilahnya. Ini juga salah satunya begitu yang saya pakai 50 mm detail dari daun-daunnya bagus kalau lensa fix itu. Nah, lalu saya juga ajak jalan-jalan, saya balik ke Tokyo lagi sama Ihsan. Saya coba ke yang namanya Odaiba. Ya, ke Odaiba itu. Odaiba itu adalah pulau buatan, ya, pulau buatan orang Jepang. Jadi kalau di Jakarta ada apa pulau buatan di PIK ya, itu reklamasi di Pantai Indah Kapuk. Tapi di sini juga ada nih Tokyo ini dan dibangun mall, pusat hiburan dan sebagainya. Nah, jadi nggak tahu konsepnya ada inspirasi dari sana atau enggak. Tapi intinya ada jembatan di situ yang menghubungkan antara Tokyo mainland, jadi dia punya dataran dengan Odaiba. Nah, di situ ada jembatannya. Nah, kita jalan kaki tuh di jembatannya. Saya lihat oh ada Tokyo Tower, ada ini kita foto-foto di sana ya. Kayak gini. Ini juga sama. Kita punya ini dan kita lihat. Sigma DP ini menarik sekali untuk hal-hal yang seperti ini, detail dan birunya itu agak sedikit condong ke Tosca sedikit, jadi lebih kayak sinematik. Odaiba, Tokyo, ini kita jalan sampai ke ini. Nah lalu sampai di Odaibanya itu kita dari sana nunggu sunset, motret sebaliknya, jadi balik ke Tokyo. Nah ini dengan lensa ekuivalen 50 mm, itu saya bisa membuat Tokyo yang agak jauh itu menjadi lebih dekat. Kalau saya pakai lensa wide, itu yang terjadi adalah Tokyo Tower-nya itu, kota Tokyo itu kecil di belakang. Jadi kadang-kadang foto landscape itu tidak harus pakai lensa yang lebar saja gitu. Kadang-kadang 50 bahkan ada lebih. Jadi istilahnya makanya kalau kita punya lensa 24-90, 24-100 itu kadang-kadang menjadi suatu benefit. Atau enggak kita harus punya lensa 50 mm sih saya pikir. Jadi kita bisa mendekatkan sesuatu yang jauh, kesannya lebih ya. Dan tentunya saya bawa tripod ya di sini ya. Kalau foto ini untuk mendapatkan hasil yang prima, Sigma DP ini ISO 400-nya aja udah jelek nih. Jadi saya nggak pernah pakai, saya biasanya pakai kamera ini ISO 100 sampai 400 aja. Nah, jadi maksimum. Tapi kebanyakan 100, makanya untuk keadaan low light pasti pakai tripod. Jadi waktu travel apakah perlu tripod? Itu kita lihat kamera kita gitu. Kamera kita punya image stabilization yang kuat, kita bisa 1, 2, detik gak masalah. Tapi kalau kamera yang dibawa kayak Sigma DP ini, Ya ini dijelek-jelekin terus ya Sigma, gak apa-apa juga lah, Sigma DP kan gak dijual juga di sini. Dan juga udah gak dijual lah, udah terlalu kuno. Jadi itu perlu tripod, jadi ada bagusnya kita bawa tripod yang kecil, yang ringan, yang kalau bisa jangan lebih berat dari 1 kilo. Dan tentunya kamera kita juga jangan gede-gede, kalau tripodnya kecil, kamera gede gak tahan juga. Jadi saya bawa tripod untuk ini, saya bawa tripod yang gede waktu itu karena yang 1,5 kilo waktu itu karena saya membawa kamera yang kecil, jadi ya udahlah nggak apa-apa supaya lebih stabil juga. Tapi kalau teman-teman mau bawa tripod, ya saran saya sih 1 kilo tapi yang karbon, jadi tenaganya kuat seperti itu. Oke ya, oke. Kemudian saya lanjutkan sebentar ya, baru saya lihat di komentar. Nah lalu jalan-jalan lagi nih ke Naruko Gorge namanya. Naruko Gorge itu kenapa kita ke sana? Karena waktu kita ke sana saya cari-cari musim gugurnya mana yang masih merah-merahnya masih ada di mana. Nah di Jepang itu lucunya setiap daerah itu mekarnya atau gugurnya beda-beda waktunya. Jadi bisa dibilang kita harus pintar-pintar carinya gitu loh. Oh waktu misalnya sakura itu mekarnya kalau bulan Maret di sini. Terus kalau musim gugur, oh yang kuning-kuningnya pas kita sempatnya perginya dapat tiket promonya Oktober misalnya. Oktober yang mana? Oh Tokyo sudah selesai, sudah pada gugur. Oh tapi di Naruko itu belum, ya udah pergi aja ke sana gitu ya. Jadi kita pergi ke sana, foto-foto kayak gini, ya Naruko Gorge ya. Disebut gorge karena tebingnya curam ke bawah gitu. Di dalamnya, di bawahnya ada sungai. Nah di dalamnya seperti ini. Menarik sekali sih kalau traveling ini. Jadi ya ngomong-ngomong kan kita kebanyakan gak bisa travel ya. Jadi sedikit cerita ini jadi sedikit pelepas ya, dan juga dengan cerita begini jadi kita punya harapan ya, jadi kita punya harapan mudah-mudahan di tahun 2021 itu kita bisa travel meskipun sekarang kita mungkin stuck ya di tempat masing-masing gitu. Karena harapan itu penting, karena dengan ada harapan kita baru ada namanya asa ya, asa untuk life goes on ya. Jadi kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya nanti udah selesai saya bisa bikin trip-trip yang menyenangkan buat teman-teman bisa ikut ya, kita bisa ketemu ya. Oke menarik, atau saya bisa ke tempat teman-teman ya, di mana ini. Nah ini satu, ini terus kemudian juga foto-foto seperti ini yang saya pikir kadang-kadang foto seperti ini oh indah, ini ikonik ya, ini udah banyak orang motret sebenarnya kalau teman-teman cari Naruko Gorge ya foto-fotonya keluar kayak gini-gini, tapi foto kayak gini Naruko Gorge kayaknya nggak jarang orang foto karena ini waktu saya motret ini si Ihsan bilang ngapain lu foto itu kayak parit gitu. Jadi istilahnya sesuatu yang dianggap Ihsan tuh nggak epic, nggak ikonik, nggak menarik batu gitu. Tapi bagi saya menarik karena saya melihatnya komposisinya menarik. Ini ada sedikit sungai, ada sedikit emosional feeling gitu loh, bahwa itu menarik bagi saya. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu fokus ke hal-hal yang epic aja gitu, tapi sesuatu yang mungkin kita lihat sana sini, oh ini menarik bagi saya, ya udah foto aja gitu. Kita akan senang gitu loh dengan ini. Dan saya lihat dengan komposisinya juga terbagi dua kiri kanan ya. Nggak tahu semua ada orang seneng atau enggak. Tapi setelah saya foto pakai Sigma DP ini, terus si Ihsan bilang, oh bagus juga ya. Jadi dia juga mengakui ini bagus ternyata. Tapi ya itulah, setiap orang memiliki vision yang imajinasi yang berbeda-beda. Itu yang kita mesti develop supaya kita punya, waktu travel kita punya foto sendiri yang berbeda dengan yang umum gitu ya. Oke, ya udah itu cerita pengalaman, nanti ada satu lagi yang lebih seru yaitu yang Tibet. Thank you ya teman-teman sudah gabung di sini, kita sudah 45 menit ternyata topik seperti ini ya, bukan kamera melulu itu banyak peminatnya juga, ada 160 orang atau tadi sekitar 150 antara Facebook dengan YouTube gabung jadi satu ya. Jadi menarik sekali. Teman-teman yang telat atau apa bisa nonton ulang lagi ya, tapi saya minum dulu ya ininya. Oke. Kita lihat apa yang terjadi di ini. Oke, ada yang baru gabung, Adi Sastra ya dari Biak Papua, salam dari Pekanbaru ya, Prasetya Ilham, thank you. Ada Yesizi dari kediamannya, halo selamat malam ya. Wah, sudah ramai. Ya, oke. Selamat malam. Terus kemudian ada pertanyaan juga ya. Dari Aditya, bagaimana dengan suhu dingin? Apakah ini dengan silika gel baru muncul di dunia foto? Saya pikir nggak perlu terlalu khawatir ya. Saya biasanya kalau travel, saya jarang membawa dry box kemana-mana juga. Saya pikir nggak terlalu masalah. Kebanyakan kamera kita bisa tahan sampai 0 derajat. Bahkan kamera yang di spesifikasinya tulisan 0 derajat, dipakai di bawah 0 derajat masih oke. Tapi kamera itu paling sebel kalau kebanyakan kamera kalau ada hujan, itu air itu gak semua bisa tahan. Itu yang penting. Gak semua weather sih. Atau debu-debu yang halus seperti waktu di pergi ke Bromo apa segala macam. Atau gurun pasir itu yang perlu kita jaga. Atau ke pantai itu juga perlu kita jaga. Oke. Alright. Coba kita lihat yang ini. Oke. Nah, kalau misalnya di kamera, kalau misalnya mau beli ini bisa di toko kamera ya. Kalau bawa dari Indonesia terlalu berat. Kalau misalnya mungkin travelingnya berbulan-bulan ya mungkin perlu dry box ya untuk menyimpannya, betul. Oke. Ini yang Aditya ya. Oke ya. Oke, tadi saya dari bawah ke atas. Oke, dari Bontang terus apa lagi? Terus ada Pak Ahyadi, kapan-kapan kebusan Korea ada kuil yang dicap kuil terindah di Korea namanya Yonggungsa Temple. Saya siap jadi pemenang. Nah ini Nisan. Nah mungkin Isan tertarik. Dia soalnya nontonnya Korean reality show mulu ya. Jadi istilahnya mungkin dia mau ya nanti suatu saat udah pandemi. Kebetulan udah ada guide-nya di sini ya Pak Ahyadi. Oke, thank you banget Pak. Oke, sip. Nah, Mas Erwin ya, gila ya warna dan detailnya Vavel. Meskipun di live stream ini kelihatan detailnya ya, high frequency detailnya itu tinggi sekali. Itu memang mantap sekali ya. Oke, mudah-mudahan Sigma bikin Vavel karena tertunda. Dia mau bikin yang untuk Elmon tertunda. Aduh, sayang sekali. Kalau misalnya dia berhasil bikin Vavel full frame, tadi kan 1,7 tuh. Kalau dia bikin itu, wah kayaknya saya ngantri pertama kali beli dan mudah-mudahan nggak mahal. Kayak gitu. Oke, ada Gunawan Sidik, ini juga sharing. Kalau saya termasuk yang mau repot bahwa berapa lensa tripod drone biasanya hanya dipakai setengah. Lebih baik menyesal daripada tidak menyesal tidak bawa. Nah, jadi ini tergantung, nanti pendekatan ini nanti saya akan bahas juga. Ya, ini menarik sekali sharingnya. Oke, thank you ya. Oke, kita sambung lagi ya, sambung lagi ke cerita yang lain lagi, satu lagi. Tapi sebelumnya saya juga mau ingetin bahwa info fotografi selain di YouTube ada di web ya, di blog yaitu infofotografi.com dan juga kita di Instagram punya infofotografi_official. Teman-teman bisa ikutin untuk dapat info-info ataupun tips-tips atau kutipan yang menarik ya di sini, info-info menarik. Saya juga ada live di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Nah, jadi stay tune aja di sini juga. Terus juga seperti biasa, info fotografi itu juga sangat tergantung pada banyak hal ya. Untuk kita bisa bikin konten terus, kita juga perlu biaya. Dan salah satu cara teman-teman untuk mendukung info fotografi adalah gabung di membership. Selain nonton, sebenarnya kalau nonton secara reguler, melihat iklan-iklannya itu juga sudah bagus. Tapi kalau teman-teman yang ingin mendukung lebih, yang misalnya mau traktir kita kopi hitam atau es kopi gula aren, silakan ya di membership info fotografi ya. Ada beberapa teman yang sudah berlangganan sampai beberapa bulan, udah 2 bulan, itu saya ucapkan terima kasih banget udah mendukung dan mudah-mudahan terus ya untuk mendukung info fotografi. Oke, thank you. Oke, lanjut kita akan ngomongin yang satu lagi yaitu waktu ke Tibet. Jadi saya 2 kali ke Tibet, tapi yang saya mau ceritain adalah waktu saya ke Tibet 2 tahun yang lalu di tahun 2018 karena itu adalah pengalaman pertama saya pergi ke sana dan saya dapat info bahwa di Tibet itu oksigennya sangat tipis. Jadi oksigen yang sangat tipis itu membuat saya khawatir kalau saya bawa kamera yang berat, misalnya kamera 2-3 kilo atau tas gede, beberapa lensa dan sebagainya, itu akan membuat saya malah jadi sakit ya dan saya tidak bisa naik ke Istana Potala atau saya terpaksa harus di hotel dan itu sangat lebih mengerikan bagi saya. Mendingan ya udah saya jaga-jaga, maka saya bawa Leica Velux yang seperti ini, yang seperti di kanan ini Leica Velux, dan kemudian saya bawa kamera yang bisa dibilang lumayan compact, yaitu Leica Q yang sempat saya tunjukin, dengan sensor full frame 28 mm 1,7. Dan lensa kamera Philips itu juga sendiri itu agak ringkas ya, kalau nggak dipakai dia istilahnya seperti kamera prosumer, seperti kamera mirrorless kecil atau DSLR yang kecil, tapi dia sudah built-in lensanya dengan sensor 1 inci. Jadi bukan hanya Leica saja punya ya, jadi Lumix juga punya ya, F-Jet seriesnya, terus kemudian ada Sony RX10, yang Canon juga mesinnya ada juga, yang istilahnya kamera ini bisa zoomnya gila-gilaan. Nah, kalau yang Leica Philips ini 25 sampai 400. Jadi kalau misalnya kita zoom dia dipanjang seperti itu. Jadi ini saya pikir bagus untuk kit saya bawa, karena yang ini fleksibel, dan Leica Q yang untuk kualitas terbaiknya dengan lensa lebarnya. Jadi kombinasi itu saya nilai mungkin inilah yang mantap ya untuk keadaan susah. Tapi kalau ke Tibet, kalau cuma bawa Leica Q saya nggak bisa zoom misalnya, itu bakal, kalau sesuatu yang jauh tiba-tiba ada yang menarik yang jauh saya nggak bisa foto kan agak sakit hati juga kan. Ke Tibet itu kan sendiri juga biayanya sangat mahal juga gitu loh. Jadi ya udah, jadi kombinasi dua ini yang Philips sama Leica Q ini yang saya bawa ke sana ya gitu untuk Tibet yang pertama ya strateginya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kecil tapi saya bisa zoom ya. Jadi cukup happy untuk ini. Oke, ini satu. Nah ini saya tunjukin action sedikit narsis ya. Di sini saya cuma mau tunjukin kira-kira saya pakai baju apa. Jadi kebayang dinginnya, ini jaket tebal, jaket yang panjang, ini juga jaket berapa 2-3 lapis sama Ihsan juga. Ini di Namso Lake ya, di sini di Namso Lake. Ini waktu kita pergi, waduh cuacanya bener-bener hancur sekali dan menjelang badai. Ya akhirnya kita balik lagi ke Lhasa kotanya ini. Tapi sebelumnya kita sempat foto-foto dan cukup luar biasanya kalau teman-teman teliti, di sini di belakang kita itu ada orang yang lagi pre-wedding ya, ada di pre-wedding di sini dengan pakaian bukan jaket, itu pakaian wedding yang tipis gitu loh, yang untuk wanitanya itu. Jadi kita pakai segini, dia pakai segini, terus dia lagi, aduh gimana ini. Jadi ada beberapa pasangan yang di sana, ini yang menarik bagi saya waktu ke sana ya, itu ya. Dan ini yang sebelah kiri ini saya menggunakan Leica Q. Jadi kecil-kecil aja karena saya mesti manjat banyak tangga di tempelnya, keliling tempelnya butuh waktu. Jadi saya berusaha untuk membawa sesuatu yang sekecil mungkin, dengan tasnya isinya juga cuman misalnya saya pakai Leica Q, Philips-nya saya simpan. Kalau saya pakai Philips ya Leica Q-nya simpan. Jadi dan mungkin minuman segala macam saya. Jadi maunya seringan dan sekompak mungkin. Strateginya seperti itu waktu itu. Oke, nah terus sebenarnya sebelum saya ke Tibet, yang 2018 itu cukup menarik karena saya terbang dulu ke provinsi di China yang namanya kotanya Xining, X-I-N-I-N-G, Xining, dan provinsinya Qinghai, ya Qinghai. Jadi di situ terkenal dengan ada namanya danau juga ya, Danau Qinghai. Itu sampai ada lagunya segala. Dan di situ ternyata banyak peternakan kayak domba-domba ini. Dan dengan kamera prosumer itu, saya bisa zoom ke sekitar 200 atau 300 mm. Dan domba-domba ini lucunya, kalau kita deketin, misalnya banyak teman-teman pengen deketin karena dia mungkin dia tidak suka sama orang asing, sama gembalanya dia oke. Tapi kalau kita mungkin punya bau sendiri ya orang asing. Jadi kita dekat sedikit dalam jarak 3 meter gitu, 4 meter kita mau mau deketin dia udah lari gitu. Jadi itu yang menarik. Jadi pas menggunakan lensa tele di sini, untungnya pakai ada tele kita bisa foto. Ya, dan saya tunggu sampai dua ininya melihat ke arah yang sama terus saya jepret gitu ya, dari jauh ya. Oke, itu dia ininya. Oke, terus, nah ini juga dari jauh. Saya lihat dia lagi berinteraksi sama kudanya dari jauh. Terus saya foto gitu dengan lensa tele juga. Nah ini gayanya nih waktu saya motor. Jadi kebayang ini domba-dombanya jauh sekali ya. Dombanya kalau saya deketin dia akan ini. Jadi menggunakan kamera seperti prosumer ini, ya benar seperti ini tadi ada yang komen nih, kayak Nikon P1000 ya, yang bisa zoom panjang ya, ini kayak gitu-gitu memang kualitasnya memang tidak bagus banget ya, tapi lumayan gitu loh, ya kan, daripada kita nggak dapat fotonya atau harus bawa lensa yang gede, terus jalan-jalan di Tibet gitu kan agak jauh. Nah kalau yang ini fotonya pakai Leica Q, jadi kadang-kadang orang tanya, lensa lebar itu 28 mm cocok gak untuk potret? Ya sebenarnya bisa, cuman 28 mm kita harus agak dekat gitu masalahnya ya. Oke. Nah, jadi ini juga Leica Q, ini juga salah satu yang saya suka karena ini adalah kamarnya, kita bisa kenalan, terus kemudian masuk ke kamarnya, terus ternyata kamarnya kayak gini. Jadi di sini adalah untuk untuk masak apa, untuk dapat apinya mereka menggunakan ini tainya domba-domba yang tadi tuh kan, banyak banget domba-domba dikumpulin ya, kemudian nah, terus dibakar gitu di sini, itu jadi terus tidur di sini gitu loh. Kayaknya ini banget ya, kalau untuk standar orang Indonesia pun ini kayak istilahnya jorok banget ya, tapi ya mereka sudah terbiasa seperti itu ya. Oke, itu menarik untuk saya dapat. Terus kemudian di sini itu ternyata juga banyak sekali penduduk yang beragama Islam ya, banyak Muslim di sini. Dan ini salah satu muslim yang masjid yang terbesar di sana, Tungkuan ya. Di sini dia lagi bersih-bersihin di pagi hari, dan kalau kita lihat ada payung-payung seperti ini ya, mirip dengan yang di itu ya, di mana Madinah ya gitu ya. Kesannya ada kesan seperti itu. Ini menggunakan lensa 28 mm ya, Leica Q. Oke. Ini juga Leica Q. Nah, di sini saya cukup dekat sekali, dan karena dia bukaannya sangat besar, f1,7, kadang-kadang ada orang yang ngelihat ini kayaknya bukan lensa wide, kayak lensa tele, tapi sebenarnya lensa wide. Karena Leica Q itu kan dia punya bukaan 1,7. Jadi kalau teman-teman pengen sesuatu yang unik, ya coba cari lensa wide tapi bukannya besar ya, 28 1,4, 28 f2. Nah, itu terus kita deketin, itu bisa juga bikin efek bokeh yang menarik ya. Ya, tidak biasa seperti itu ya. Nah, lalu ini adalah sebelum kita ke Tibet, kita mau naik kereta. Jadi kereta api untuk menuju ke Tibet. Ini adalah kota Xining ya, ini provinsi Qinghai. Jadi dari Qinghai ke Tibet itu membutuhkan 21 jam ya. 21 jam. Jadi 21 jam berarti nginep ya. Kita mesti nginep di sana, dan kebayang nih kalau teman-teman dari Indonesia kalau misalnya naik kereta api atau traveling, kita lihat sama sekali bukan gaya backpacker ya. Kita lihat dia punya koper-kopernya gede-gede semua, terus ada cemilan-cemilan lagi. Ini yang di sini nih ada cemilan-cemilan ya. Kita mesti ke Alfamart dulu untuk beli cemilan, dan ya seperti itulah kisahnya. Jadi bukan backpacker, tapi udah misalnya glamor travel ini sebenarnya. Nah, ini sebelum kita naik stasiun, dan stasiunnya meskipun provinsi yang cukup ujung ya, bukan provinsi di kayak Shanghai, Beijing segala macam, ini cukup rapi dan cukup modern ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini waktu di keretanya ini si Ihsan nih lagi bergaya di sini. Nah, ini kamarnya, sebelah kanan ini adalah kamarnya. Ini bunk bed. Jadi satu kabin itu ada 4 kiri kanan, terus ada naik ininya. Cukup nyaman karena dia soft, bukan keras. Saya tidurnya di bawah karena saya ada kecenderungan kalau misalnya tidur itu suka gak bisa diem. Jadi saya suka pindah-pindah posisi gitu loh. Nah, kalau Ihsan tuh kayak lebih, pertama badannya jauh lebih kecil ya, terus kedua dia tuh diem gitu, nggak, kalau tidur tuh udah, kalau saya tuh kiri kanan, jadi saya sebaiknya di bawah, kalau di atas takutnya nanti malam-malam malah jatuh. Ternyata saya sudah tidur di bawah tetap jatuh gitu ya, jadi saya waktu mungkin kekurangan oksigen ya, karena naik kereta api itu 21 jam kita melewati dataran tinggi, jadi kayak dataran tinggi itu 4.000, 5.000, 6.000, 5.000, 4.000, oh gitu terus gitu sampai lasanya sendiri 3.000 gitu. Jadi sebenarnya kita kereta apinya lebih tinggi dari destinasinya, jadi tinggi sekali. Jadi akibatnya tuh karena kurang oksigen, saya mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Salah satunya mimpinya di ada kumbang raksasa yang ngejar saya gitu loh. Jadi kumbang raksasa datang ngejar saya, terus saya jadi teriak-teriak gitu, terus saya jatuh gitu loh ya. Jadi dari sini lucunya begitu. Nah, malu-maluinnya kalau teman-teman lihat ini adalah teman-teman seperjalanan. Ini kiri kanan, ini saya Ihsan kan di atas, saya di bawah. Nah, di sebelah sini ini ada orang bule dua dari mana ya sana ya? Swiss ya. Swiss atau apa, ini pasangan juga, jadi ini juga, mereka sampai terbangun gara-gara malam-malam saya terjatuh dan teriak-teriak. Jadi itu yang cerita yang menarik. Nah ini teman-teman dari ini. Jadi cukup ini, makanya waktu kita naik kereta itu, waduh ini koper-koper orang-orang Indonesia nih taruh di mana nih. Kadang-kadang, makanya kalau teman-teman naik suka backpackeran atau travel seperti ini, naik kereta api, pastikan mungkin barangnya sekompak mungkin. Dan meskipun itu susah, karena orang Indonesia kalau udah ke Tibet, jaketnya aja berapa. Jadi setiap hari itu harus ganti jaket, supaya foto-fotonya fresh gitu ya. Kacau. Jadi ya, ininya. Oke, ini sedikit intermezzo cerita ya. Mudah-mudahan teman-teman gak ini jadi melenceng. Ini sebenarnya info fotografi atau info travel ini ya. Jadi ini ya. Oke. Ya naik kereta api menariknya ya di jendela saya bisa foto seperti ini, kadang-kadang lewat kota kecil, kadang lewat apalah, ini mungkin bukan kota kecil tapi kayak semacam transit town gitu, ya kan, foto kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita ketemu misalnya pemandangan alam yang lebih luas dengan ada banyak bison ya, banyak banteng-banteng seperti itu. Ya itu menarik ya, banyak foto saya di sini cuman saya belum sortir semua sampai sekarang itu, jadi menarik sekali. Ini ya, ada yang kumbang raksasa pengen difoto ya. Prasetya asli seru banget sampai bikin tugas kuliah sampai dengerin kayak gini. Wah berarti boleh juga dong kalau misalnya saya ada travel, saya pikir teman-teman nggak suka dengerinnya, tapi kalau suka dengerinnya sambil kerjain tugas lumayan sambil lihat sambil jalan-jalan gitu loh. Ya saya banyak sih sebenarnya foto-foto kayak gini, perjalanan gini. Oke, terus sampai ke Lhasa ya, akhirnya sampai 21 jam, untung 21 jam, kita ada kalau misalnya dari Xi'an itu 30-an jam juga ada, jadi stasiun dari Xi'an, dari Central China, ya, dan 30 jam itu terlalu lama, berarti mesti tidur 2 malam, saya berat sih 2 malam di kereta api tadi, selain sempit, yang parah tuh kan toiletnya sharing gitu, kalau semalam aja udah mulai, baunya mulai parah, apalagi kalau misalnya 2 hari. Jadi untungnya semalam aja akhirnya sampai, dan di Lhasa kita jalan-jalan di kotanya di sore hari, dan di sentra kotanya ramai sekali. Dan yang saya menarik waktu itu untungnya cuaca cerah, saya pakai Leica Q, lensanya lebar, terus saya melihat ada nenek-nenek yang jalan ya, nenek-nenek ini memiliki baju dan ininya tradisional sekali, dan gesturnya itu menarik sekali dan cocok sekali dengan kondisi di sana yang bangunan-bangunan tua di sana. Terus kemudian dia jalan, terus saya ikutin. Nah, sampai di titik ini saya melihat ini bagus sekali, saya ambil fotonya gitu. Nah, 28 mm lensa lebar itu bagus banget untuk bisa mengambil konteks dia berada di mana. Kalau kita pakai lensa tele mungkin kita foto neneknya tapi pemandangannya nggak jelas, dia di mana gitu, kurang jelas. Tapi ini jelas banget, ada bangunannya, ada suasana langitnya seperti apa, cerah dan sebagainya. Dan juga yang saya senang nih di jalan ini sebenarnya ramai sekali. Tapi kebetulan waktu dia di sini nggak ada sama sekali yang orang-orang lain yang mengganggu. Jadi orang-orangnya pada di sini nih, di bagian shadow, di bagian yang kena matahari tidak ada orangnya. Jadi kesannya itu dia sendirian, padahal tempat itu ramai sekali jalan. Itu menarik, jadi pas ada momen itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ngikutin orang, kita lihat, ini menarik, kita ikutin aja terus. Gitu. Dengan kalau saya nggak ikuti dia, saya nggak deketin dia, maka saya tidak akan dapat foto ini. Dan ini juga ada sedikit cerita bahwa dia itu jalan, ini orang tua jalan, dan ada cerita di sini, di tengahnya itu sebenarnya ada suatu tempel yang suci. Jadi orang Tibet dari berbagai daerah pergi ke ibu kota Lhasa ini, terus mereka ngitarin itu 3 kali. Itu adalah suatu ibadah bagi mereka. Jadi ini adalah istilahnya the path of enlightenment. Bagi mereka tuh enlightenment, karena orang Tibet itu dia dia itu gini, hidupnya miskin, dari kecil miskin, dan mereka tuh udah give up sama kehidupan mereka, tidak ada harapan bahwa hidup ini akan lebih bagus. Tapi mereka punya harapan yang sangat banyak untuk di masa depan. Setelah kematian justru, jadi afterlife-nya mereka itu ya, mereka pentingin itu. Jadi ini bisa dibilang path of enlightenment ya, jadi dia orang tua ini ya hidup ini memang penuh penderitaan, penuh perjuangan, tapi kita harus jalanin untuk afterlife-nya. Wah ini jadi, ini channel apa jadinya? Oke itu ceritanya. Jadi kalau kita mengerti sejarah dan apa budaya mereka, kita bisa foto yang lebih bagus menurut saya. Jadi itu tidak, bagi teman-teman yang suka foto harus pikirin supaya waktu foto itu oh ada ceritanya di sini. Atau ada ceritanya jadi punya ide mau motret apa. Kalau enggak bingung kan mau motret apa di sini ya kan gitu. Itu yang menarik. Daniel Lee, kalau 2 hari ntar 2 kali jatuh. Bahaya. Nanti bisa-bisa dilaporin terus diusir ya. Ini roommate-nya ini ribut mulu, gue gak bisa tidur gitu ya. Gitu ya, oke. Ya mereka istilahnya mereka kaget gitu, mereka juga ikut bangun terus tapi untungnya setelah mereka lihat oh ternyata saya nggak ngapa-ngapa, cuman jatuh doang, ya udah mereka tidur lagi, saya juga tidur lagi, seperti itu ya. Yusuf ya, tontonan wajib kalau Sabtu kalau nggak kemana-mana ya, thank you. Ya istilah ceritanya itu. Nah kemudian kita juga ke terkenal kuil-kuilnya macam-macam banyak karena di Tibet itu kan konturnya kan bukit-bukit gunung gitu. Jadi bangunannya juga menariknya dia tidak datar. Jadi selalu naik-naik. Jadi ada kayak tangganya gitu loh. Jadi itu yang menarik di kuil-kuil. Saya sendiri nggak pernah bosan datang ke kuil. Dan Tibet itu saya udah tanya teman-teman yang sering ikut saya ke trip kemana-mana. Mereka merasa Tibet ini adalah meskipun mahal dan jauh, mereka pengen pergi kedua kali. Kan ada tempat yang kita cuman, oh yang penting gue udah tahu tempatnya, udah gak mau datang lagi. Tapi ada tempat yang, oh kita mau datang lagi. Nah itu Tibet gitu. Tibet, terus ada beberapa tempat lagi kayak Nepal. Untuk travel fotografi, untuk hobi fotografi itu 2 tempat mungkin yang saya survei sering orang pengen pergi lagi. Ya gak puas kali itu ya. Oke. Apalagi mau bikin misalnya buku foto atau apa ya, itu perlu pergi. Nah ini ada sedikit kebocoran, kadang-kadang ini ada teman yang lagi explore wilayah ini ya. Nah ini gampang, nanti diedit ya, dibuang dengan Photoshop ya, itu bisa seperti itu. Oke, nah ini juga saya sering di kelas basic fotografi saya juga lebih jelaskan di sini. Nah kalau di kondisi gelap di dalam ruangan seperti ini saya menggunakan Leica Q ya kayak gitu. Jadi lensa bukan besar dengan lensa wide. Jadi saya dekat sekali, saya jongkok terus saya dekat sekali berusaha untuk tidak mengganggu. Jadi itu yang paling penting. Berusaha dekat tapi tidak mengganggu, ambil udah itu udah gitu. Situ. Oke, dan kalau misalnya untuk di luarnya itu karena gunung es segala macam itu saya pakai lensa zoom. Jadi yang lebih panjang. Seperti itu ya gitu. Jadi ini juga lensa zoom karena saya merasa ya kadang-kadang nggak enak juga kan kita sebagai turis ke tempat yang tempel-tempelnya terus kemudian kita saking penasarannya kan kita semua turis kan penasaran kehidupan mereka seperti apa. Kalau kita terlalu dekat itu kan terus kayak sama biksu terus kita mengganggu jalannya terus kemudian kita foto dari depan itu kan sangat mengganggu ya. Jadi saat itulah saya pikir pakai lensa telefoto itu sangat membantu gitu. Jadi kita bisa rekam close up dia punya kegiatan misalnya ngisi air sesuatu yang sederhana. Tapi dari jarak yang sopan gitu, tidak terlalu mengganggu gitu loh. Kalau saya pakai Leica Q saya maksain untuk sangat dekat itu jadi masalah kadang-kadang ya kan. Jadi mereka bisa jadi kesel sama kita dan kita juga motretnya juga tentunya tunggu momen lagi segala macam, bukan langsung jepret tapi nungguin di depan dia sampai ekspresinya pas itu kayaknya mengganggu. Tapi pakai telefoto saya pikir lebih oke. Oke, ini Bu Enda ya. Bu Enda salah satu yang partisipan yang berangkat bersama terus kemudian nyari tombol oksigen di kereta kok gak diceritain. Jadi karena kereta itu kereta itu naik sampai 5.000, 6.000 terus turun lagi, pas di 6.000 si keretanya itu ternyata nyalain oksigen ya. Jadi nyalain apa untuk membantu kita. Kalau enggak kita bisa enggak biasa, kita kan orang dataran rendah ke dataran tinggi tuh itu ini. Jadi ada kita, tapi untuk bisa dapat oksigennya kita masih buka dulu waktu itu, cari-cari di mana itu yang bisa curang seperti itu ya gitu. Ini bisa jadi karena biksu-biksu ini kan juga istilahnya manusia ya, dalam melatih diri supaya sabar segala macam. Tapi kalau turis-turis dan ininya ini ya apa mengganggu sekali ya, dia juga bisa marah ya. Menarik sekali ya. Oke. Nah terus kalau pakai lensa lebar saya juga mencari jarak, tapi pakai lensa lebar itu menariknya kita bisa ambil lebih luas. Jadi kita bisa ambil background dari kuilnya. Jadi ada bagusnya dari close up kemudian ambil yang lebar seperti itu. Jadi ternyata ada kegiatannya selain ngisi air, ada kayu bakar ini untuk masak biasanya atau juga untuk menghangat ya, karena ini dingin sekali. Dan di sini biasanya kalau ada festival untuk apa kayak misalnya dia punya tangka ya, dia bisa gelar ada gambar Buddha di sini kalau ada hari-hari festival gitu. Jadi menarik ini bentuk arsitekturnya ini. Nah, lalu pagi-pagi karena ada teman-teman yang suka saya mau foto ini katanya Istana Potala tapi di seberang sungai katanya ya. Ya udah, guide-nya kita cariin tempat yang agak tinggi di seberang sungai untuk motret matahari terbit, dan kemudian kita mau motret siapa? Istana Potala dengan latar depan tuh kota ya, ada gedung-gedung seperti ini. Wah, menarik juga kan? Kita semangat pagi-pagi cari tempat di sini. Nah, si Istana Potalanya berada di sebelah kiri. Jadi di sebelah sini nih dia posisinya. Ya, masih gelap kan? Ini kan mataharinya backlight. Ya, mungkin musim itu mataharinya memang posisinya di sini, bukan di sini. Kalau di sini dia bisa sinar terang. Ini nunggunya masih lama sekali baru si Istana Potalanya bakal diterangin. Jadi waktu itu saya malah melihat, ini bagian sana ada matahari di situ. Itu lebih menarik bagi saya daripada Istana Potalanya yang sebelah kiri itu masih gelap gitu. Jadi saya ambil dengan latar depan ada kabel, ada ini. Dan ini salah satu foto yang saya rasa saya suka gitu. Terus saya tunjukin ke Ihsan, ini foto apa ini gelap-gelap ini? Dia gak bisa apresiasi foto ini. Tapi saya melihat gradasi warna pagi hari itu, sebenarnya saya ingat, wah ini ke Tibet ini perjuangannya lumayan berat ya maksudnya. Tapi kita sampai juga gitu loh. Jadi istilahnya dan melihat matahari terbit itu punya rasa sentimental, emosional sendiri. Nah itu yang pribadi punya. Jadi istilahnya kadang-kadang kita punya foto yang mungkin hanya kita yang bisa senang gitu, dan itu wajar aja. Jadi nggak tahu teman-teman suka, tapi itu mungkin ada ya teman-teman foto yang kalian suka, tapi kalau ditunjukin ke orang, orang nggak akan ngerti atau suka karena dia nggak menjalani apa yang kalian jalani. Jadi itu yang menarik sekali yang menurut saya ya. Ya itu ada yang suka ya, ada yang sunrise-nya ini. Jadi saya lihat sunrise ini menggunakan Leica Q itu menarik sekali. Ini salah satu foto yang paling menarik saya. Meskipun ya tidak berwarna-warni banget ya, tapi ini sesuatu yang saya suka. Ya, meskipun kabel listrik segala macam bukan sesuatu yang ideal ya, bukan sesuatu yang ideal bagi semua orang, tapi ini menarik. Oke. Nah, kemudian mungkin ini yang lebih menarik bagi teman-teman ya. Waktu saya habis dari sunrise itu, kita nggak balik ke hotel lagi, kita langsung menuju ke Shigase. Shigase itu adalah satu kota ya, kira-kira 6 jam dari Lhasa, dan kita menyusuri sungai, dan sungai ini namanya sungai, kalau bahasa Indianya Brahmaputra, itu keren ya, dan sungai Brahmaputra, tapi kalau orang Tibet bilangnya Yarlung Sampo ya. Jadi lucu, jadi setiap sungai, karena dia orang Tibet, sungai ini juga melintasi sampai ke India. Jadi orang India juga kasih nama, orang Tibet kasih nama, orang Cinanya juga kasih nama. Jadi kasih semua itunya, namanya jadi banyak, tapi sebenarnya sungainya sama. Nah, jadi kita sampai di suatu tempat, kira-kira kita sudah jalan sekitar 2 jam, terus kemudian, ini indah di ini. Ya udah turun dulu, foto-foto dulu. Pas mataharinya sudah tinggi, kena ini. dan ini mencirikan suatu yang kedamaian ya. Memang tanah Tibet itu memang menarik di sini. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman bisa pergi lagi, bisa yang belum pergi ya wajib pergi sih ya, mulai nabung atau apa. Tapi memang Tibet itu terkesan serem ya, oh tempatnya kok kayak terbelakang enggak ya, atau aman atau enggak ya. Saya pikir aman sekali sih, kita pergi gak pernah ada masalah ya. Terus ini pakai tele ya, ini sungai juga nih, tapi saya lihat wah ini refleksinya keren ya. Tapi saya gak perlu langitnya, saya cuma mau detail refleksinya. Oh udah pakai prosumer itu jebret. Kalau di zoom banget ini detailnya gak terlalu kelihatan banget ya. Maksudnya gak se-crispy ya, gak setajam se-detail itu. Tapi bagi saya udah cukup, karena saya juga gak ada rencana cetak gede banget. Dan juga saya gak bawa lensa tele ya waktu itu. Jadi ini the best, ini 200 mm ngomong-ngomong. Jadi kalau mau bawa lensa ya lumayan ini. Nah kemudian ini juga sama. Nah kali ini agak jauh sedikit, ini ada gunung-gunungnya di belakang. Itu menarik ya. Jadi itu yang saya ini. Satu lagi seri yang saya mau tunjukin, ini juga, ini saya lupa dari mana ke mana ya, Sigase kemana. Pokoknya ada tempat yang namanya Kambala Pass. Wah ini Kambala Pass ini dari ada sungai, bukan sungai sebenarnya, ini adalah danau. Ini adalah danau. Danaunya lupa lagi, kebanyakan ini mesti lihat catatan lagi. Tapi danau ini sangat indah sekali dan setiap musim dia berubah warna. Jadi ada musim yang dimana saya pernah datang lagi untuk di tahun depannya, setelah 2018 saya datang lagi. Dan ini warnanya berubah menjadi Tosca. Jadi warnanya berubah seiring dengan sesuai musimnya. Pas kita kesini ini adalah clear ya, biru. Jadi indah sekali, ada gunung saljunya di kejauhan, terus kemudian ada bentuknya juga kayak berkelok-kelok kayak ular gitu, dan ada kota-kota kecil, ada jalanan kelihatan di sini sangat indah sekali dan tinggi sekali. Ini adalah ketinggiannya kayaknya 4.000-an. Jadi ada batu terus ada 4.000-an dan ngap-ngap juga, angin kencang ya. Jadi siap-siap di sini. Nah dengan menggunakan ini 28 mm, ini pakai lensa wide, pakai Leica Q. Dan kemudian saya pakai yang Velox, yang prosumer yang saya zoom ya. Saya zoom, saya di 90 mm saya dapat ini. Jadi saya melihat, oh ini ada menarik juga ya kalau dikomposisi seperti ini. Jadi ini adalah sebenarnya fotonya ini. Kecil banget kan? Nah, jadi kalau di landscape fotografi, kalau kita buat bawa tele itu menarik. Kadang-kadang di kejauhan kita bisa bikin komposisi gambar yang berbeda. Nah ini satu, kemudian ini yang gunung es yang jauh sekali, ini yang tadinya di sini, gunung esnya, itu saya zoom 250 mm kita dapat lebih detail, ya seperti itu, ya. Ya kayak gitu ya, memang keren sekali tempat ini, ya terutama pas kita pergi, itu kondisinya itu lagi cuacanya cerah, dua kali kita pergi ke Tibet, untungnya cuacanya cerah, jadi kalau di travel fotografi kita nggak bisa order ya, saya harus pas saya ke sana harus cerah gitu ya, nggak bisa di order. Jadi ini ya itunya apanya ya. Oke. Oke, nanti saya ini ya teman-teman, ini saya lanjutkan dulu, nanti ada pertanyaan saya baru jawab. Jadi ini ada beberapa foto yang terakhir dan kemudian ada good news. Di sini ada good news di mana saya akan mengadakan bahas foto pemirsa lagi di awal tahun depan. Ya, awal tahun depan mungkin tanggal 9 Januari, bahwa teman-teman bisa submit foto-foto travel teman-teman. Yang penting adalah saya pikir bukan foto travel yang gimana epic ya, kelihatannya epic maksudnya warna-warna cerah dengan ini apa istilahnya gambarnya harus perfect dan sebagainya, tapi saya pikir foto travel harusnya lebih bisa bercerita ya, memberikan suatu suasana ya. Kalau bisa teman-teman waktu email saya itu kasih cerita di balik layar sehingga kita juga bisa sharing ke teman-teman. Jadi kesempatan bagi teman-teman pemirsa juga untuk bisa sharing foto. Nah karena waktu terbatas, jumlah yang mungkin dibahas mungkin akan terbatas, mungkin sekitar 10, 15 sampai 20 maksimum ya. Kalau terlalu banyak nanti terlalu sampai jam 12 kita. Jadi misalnya teman-teman bisa sharing. Nah Untuk foto-fotonya tentunya teman-teman boleh travel yang terbaru, misalnya mungkin teman-teman tahun ini sempat travel juga, misalnya, atau akhir tahun ini sempat travel juga, atau belum foto mau foto sekarang itu travel, silakan. Saya lebih prioritaskan mungkin yang baru. Mungkin ada teman-teman yang kirim foto travel yang mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lagi, itu juga boleh sih kalau yang sangat berkesan. Tapi utamakan yang mungkin yang baru-baru, sehingga jadikan ini menjadi latihan bagi teman-teman. Jadi latihan untuk bisa mengambil foto, setelah mendengar ini kan, oh jadi tahu, oh pakai white itu fotonya bisa gini, tele pakai ini. Nah itu saya akan lebih utamakan ya, seperti itu. Nah pastinya nanti teman-teman bisa kirimkan saja ininya ke lokasi, kirimkan foto ini, nanti kita terakhir 6 Januari ya, oke, seperti itu, oke. Oke, nah oke, sekarang kita minum dulu ya. Oke, kita lihat apa komen teman-teman ya. Oke, ini Sukriadi Sukri, video yang luar biasa lengkap dengan cerita sejarah ya. Ini salah satu yang saya suka ya. Jadi kalau misalnya pas ikut trip ke tempat-tempat yang unik, saya biasanya di bus itu cukup bawel untuk ceritain kisahnya, dan sebelum saya pergi ke sana biasanya saya suka baca apa sih yang di sana gitu. Oke. Terus salah satu pesaing Iceland ya. Iceland juga sesuatu yang bagus banget ya. Lebih nuansa landscape. Tapi uniknya Tibet, selain landscape, selain pemandangannya indah, tapi dia punya budaya yang unik juga. Jadi dia kayak rada lengkap ya ininya. Ya, mungkin kayak Swiss, nah itu juga menarik sekali. Jadi memang cakep sekali. Banyak tempat di dunia ini yang menarik. Chandra Wilwatika, can say anything really beautiful, thank you. Cleo Regia, luar biasa kalau traveling seperti itu pasti bawa stok baterai dan card yang banyak ya. Ya, saya kalau traveling ke Tibet gini, saya terus terang gak bawa laptop biasanya, karena laptop 15 inci, itu aja sendiri 2 kilo, belum lagi adapter segala macamnya. Terus kalau laptop saya agak sedikit wanti-wanti, kalau saya tinggal di hotel atau di koper nanti dibanting orang atau dimalingin segala macam. Jadi kalau saya bawa laptop biasanya saya juga bawa backpack di ininya. Jadi istilahnya terlalu memberatkan ya, kamera aja kadang-kadang udah berapa kilo tambah backpack laptop. Jadi saya nggak pakai itu, karena itu maka SD card-nya harus banyak, karena saya nggak ada kemungkinan nggak copy ke laptopnya, dan banyaknya berapa ya tergantung teman-teman motretnya seberapa banyak. Saya biasanya mungkin 45 biji yang 64 megapiksel, megapiksel 64 GB bagi saya cukup ya. Saya fotonya raw ya. Nah, tapi sekarang 64 GB kan nggak terlalu murah, tidak terlalu mahal lagi ya. Jadi nggak masalah. Oke. Ininya baterainya juga sama, baterainya minimal ada 2 atau 3 amannya ya, minimal 2, dan kamera sekarang untungnya bisa dicas dengan power bank, jadi istilahnya itu jadi sedikit memudahkan ya. Terus ada Kambala Pass, thank you, ininya memang keren sekali, mudah-mudahan kesini. Terus Stefanus Gunawan, namanya juga foto barang seni, bagus kalau kita bisa menikmati nilai plus. Ini yang saya ceritain tentang pemandangan sunrise di Lhasa ya, ya itu menarik. Oke, Bu Lina, kalau udah aman pergi lagi yuk, pengen. Nah, Bu Lina udah siap-siap. Padahal kita udah rencanain mau ke Kuba atau kemana ya, Bu Lina ya. Jadi gak jadi. Oke, thank you yang udah ini. Ya ini saya sudah jawab juga. Kuna Bobby biasanya 1 di kamera, 2 untuk cadangan biasanya. Nah, kalau bisa sih lebih sih, ya. Tapi ya 3 cukup lah, kalau kebanyakan juga kadang-kadang gimana. Tapi lucunya kalau saya pakai Sigma DP, ini saya bisa bawa 4 atau 5. Karena 1 baterai cuman cukup untuk 40 foto. Khusus kameranya, jadi kita harus tahu kamera kita seperti apa. Kalau kamera kita punya baterainya kecil, kita perlu stok lebih banyak. Tapi kalau kamera kita, misalnya contohnya kamera kita bisa 800 foto. Untuk apa bawa 45 biji baterai kan? Jadi penuh-penuhin tas juga, dan jadi mendingan mungkin bawa 2, jadi 1 habis, 1 di charge gitu ya. Jadi tergantung. Kamera sekarang ada beberapa yang baterainya memang awet. Ya. Oke. Di tempat yang dingin tentunya lebih ini ya. Oke, ya. menarik, mengasihkan. Ya ternyata banyak yang teman-teman yang suka ya untuk ini. Dan kemudian ada yang nanya juga Pak Daniel ya, keluyuran ke sana bawa Leica aman ya, aman ya, aman di sana. Untungnya aman ya. Oke, nah ini filosofi fotografi. Oke, thank you. Oke. Oke, masih banyak teman-teman yang baru hadir, thank you ya. Ada Atep, ada Pif, ada terus kemudian Sams. Ini kita belum punya kesempatan ya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan karena landscape-nya dan budayanya juga keren-keren ya. Mudah-mudahan nanti Sam jadi petunjuknya ya, kalau kita ke daerah Papua ya. Ada beberapa teman-teman dari Papua yang saya pikir sering sekali yang nonton di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi cerita kita selain bahas foto pemirsa ini. Juga ya istilahnya kalau kita memang traveling, kalau teman-teman dengar cerita saya di beberapa kesempatan itu kamera dan lensa yang saya pakai itu selalu berbeda-beda. Nah makanya kita perlu riset dulu nih untuk supaya lebih pas ya. So far saya cukup gembira sih, apa yang saya putuskan itu ternyata cukup berjalan cukup bagus. Pertama ya kita harus tahu subjek apa yang kita akan hadapi di sana ya kan. Foto-fotonya sekarang gampang, kita lihat di Instagram kira-kira lokasi itu foto-foto yang sudah sering diambil orang itu seperti ini. Kalau kita mau ambil seperti yang diambil orang-orang, ya udah kita ikutin aja kayak lebar. Tapi kalau kita mau yang berbeda, ya kita ambil berbeda gitu. Nah, terus kemudian yang kedua yang penting juga nih, ukur kekuatan masing-masing ya. Jadi prinsipnya seperti ini sih, kalau misalnya gearnya makin gede dan lensanya makin gede, itu kualitas pasti lebih bagus ya. Itu sesuatu fakta yang kita nggak bisa lepas dari fisika ya. Makin besar makin bagus itu akan ini juga ya tentunya harga ya, tapi harga itu kan relatif, kadang-kadang kameranya baru atau lama dan sebagainya, tapi intinya ukuran kadang-kadang menunjukkan kualitasnya. Oke. Tapi kita sendiri kuat atau enggak? Kadang-kadang banyak orang yang cukup berambisi ya, bawa yang berat-berat, tapi sampai di sana bawa satu backpack penuh gitu. Terus kemudian sampai di sana hari pertama, kanan kamera DSLR full frame dengan lensa lebar, kiri kamera DSLR full frame dengan lensa 70-200 telefoto yang 2 kilo. Nah, oke. 2 biji, wah gagah sekali sama backpacknya, isinya mungkin lensa-lensa fix dan sebagainya. Nah hari kedua itu kameranya cuma tinggal satu ya, tinggal satu doang, kiri kanan doang. Terus hari keempat, kelima dan keenam, wah dia motretnya pakai ponsel gitu, kameranya udah ditinggal di hotel gitu, udah terus ditanya kenapa, oh back pain nih ce, ini sakit ininya, jadi hari ini pakai handphone, akhirnya pakai handphone jadi kita harus ukur kekuatan masing-masing. Kalau kita misalnya sanggup gak bawa kayak gini. Ada teman saya, Pak Duta misalnya ya, yang juga sempat hadir di live stream yang beberapa bulan lalu, dia malah lucunya gini, dia bilang kalau saya gak bawa yang gede nih, kalau saya gak ada pemberat di sini, saya gak merasa motret, saya merasa kayak iseng-iseng aja, saya kayak tubuhnya dia tuh gak merasa dia siap untuk motret. Jadi ada orang seperti itu, Kalau yang kayak gitu ya udah harus berat ya, bawa berat jadi kerasanya baru motret serius gitu. Jadi itu bisa, dan harus dua gitu, kiri kanan. Karena dia bilang gini, kalau sini kanan gantung, di sini gak gantung, ini jadi gak imbang katanya. Jadi harus dua-duanya, buset deh, satu aja udah berat ya saya pikir ya. Jadi itu ada orang seperti itu, jadi dan orangnya memang kuat dan determinasinya tinggi. Itu beda ya, jadi setiap orang beda, jadi masing tinggal di ini aja. Terus bagaimana kondisi destinasinya, kayak kita ke Tibet itu dingin, suhunya minus, segala macam kita harus pikirin, contohnya misalnya baterainya akan lebih cepat habis dan sebagainya. Dan keempat adalah kecenderungan fotografer. Kecenderungan fotografer, jadi kecenderungan gini, saya rasa ada dua kubu di sini. Selalu ada dua kubu selalu ada hitam dan putih dan sebagainya. Ada orang yang teman saya amati, orang itu dia itu selalu membawa lebih dari apa yang dibutuhkan. Karena ya seperti tadi ya, Gunawan Sidik ya, yang salah satu penonton setia, Gunawan itu bilang, kalau enggak saya nyesel nanti di lapangan, kalau saya butuh tele, ternyata saya gak bawa tele, saya nyesel, mendingan saya bawa lebih. Kalaupun nggak dipakai, nggak apa-apa, ya kan? Kayak gitu. Jadi ada orang yang lebih suka over prepare. Jadi apapun ada beberapa teman yang seperti itu. Jadi dalam backpacknya itu, barangnya lengkap sekali. Mau handy plus ada, mau ini, mau itu. Bukan hanya foto, bukan hanya kamera dan lensa, tapi barang-barang kebutuhan apapun dia ada. Jadi udah kayak backpacknya itu kayak backpack Doraemon lah istilahnya. Semuanya ada di situ. Kalau kita lapar, misalnya belum sampai tujuan, ini masih dalam perjalanan karena macet segala macam, belum sampai tujuan. Oh, pada lapar. Oh, ada coklat, ada camilan keluar semua itu. Itu enak kalau misalnya traveling sama orang teman-teman seperti itu. Nah, tapi ada juga yang ya udah memang yang penting gua mau ringan. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya tiba-tiba burung lewat, burungnya itu mungkin langka sekali dengan ekor yang sangat indah. Ya, gua gak bawa tele, gua cuma bawa kamera compact kecil, ya kayak gini atau kayak Leica Q kayak gini. Saya nggak bawa yang panjang, ya udahlah dibiarin aja lewat, kita nikmati aja ngeliatin burungnya itu kan. Nah, jadi memang kadang-kadang kita mesti ini harus di-link juga, kecenderungan itu bebas-bebas aja sih maunya yang lengkap atau enggak. Soalnya kadang-kadang nyesel itu nyeseknya banyak gitu bagi orang-orang tertentu. Makanya saya juga ngerti juga. Tapi yang penting adalah ukur kekuatan masing-masing. Nah, kalau misalnya mau bawa semua tapi ini ya jadi ceritanya seperti yang Frankie ini, ambisi melebihi bakatnya. Ya kan? Seperti itu. Oke. Chandra itu ternyata mengaku ya ini. Ya, nggak apa-apa juga. Nah, tapi ya pilih kamera dan lensa yang tidak terlalu besar ya. Kalau mau lengkap ya, mau tele, mau makro, ya pilih sistem yang kamera dan lensanya nggak terlalu gede gitu loh. Jangan yang lensa makronya aja gede banget. Jadi kalian masukin tas makro itu penuh gitu loh ya. Jadi masa mesti bawa koper nantinya ya. Oke, itu yang ini. Jadi gimana rekomendasinya? Rekomendasinya ya fisik kuat kalau mau pengen hasil terbaik. Kamera sensor besar dengan lensa-lensanya ini yang istilahnya harus kuat banget nih karena berat, bisa jadi backpack kalian tuh 10-15 kilo gitu ya. Kedua, udah ini mesti training militer nih untuk supaya kuat. Memaksimalkan kualitas gambar dengan bobot ringan. Ya, kalau mau ringan, kameranya full frame ya, tapi lensanya compact, lensa-lensa fix, lensa-lensa kecil. Ya, itu repotnya misalnya mesti harus banyak maju mundur. Tapi biasanya lensa fix itu lebih kecil dan kualitasnya bagus. Ya, itu bisa cara misalnya Leica Q, misalnya Sigma DP ini juga sensornya besar. Nah, tapi kalau misalnya kita sukanya tidak mau miss the moment dan kita mau lengkap, misalnya mau lebar oke, mau yang panjang oke, mau makro, mau ini, mau itu. Nah, ini mungkin Micro Four Thirds saya pikir, karena Micro Four Thirds itu lensanya kecil-kecil. Jadi kalian masukin mau bawa 6 lensa, 7 lensa juga backpack bawaan kalian juga gak banyak gitu. Jadi sensor kecil memungkinkan lensa variasi. Kalau kalian full frame, lensa-lensanya zoom yang panjang-panjang itu agak sedikit. Selain mahal juga gede-gede. Nah, itu solusi yang nomor 3. Nah, lalu kalau misalnya kalian jalan-jalan ke tempat yang kurang aman, yang misalnya contohnya saya pernah ke India, dan itu saya juga ya tadi si Pak Daniel kan tanya, ini gimana bawa Leica itu ke kondisi misalnya kita foto human interest, kondisi kehidupan yang di mana lebih berbahaya dari negara kita. Sebenarnya kalau ke negara kita sendiri, kalau kita ke daerah-daerah kumuh itu kan sebenarnya juga salah satu yang cukup bahaya. Tapi di Indonesia saya sendiri nggak merasa terancam atau apa sih. Ya jadi istilahnya karena orang Indonesia untungnya ramah-ramah. Tapi kalau misalnya ke India kita sering dengar kan, oh kamu mendingan jangan ke India, kamu jangan ini ada kriminal, ini itu kan gitu. Nah, untuk keadaan-keadaan kayak gitu, saya berusaha untuk meminimalisir, selain loss juga, saya juga meminimalisir menarik perhatian. Kalau kita bawa kamera gede, terus kalau Leica red dotnya ini bulat-bulatannya jelas gitu, terus kemudian ya itu kayak kita pamer-pamer itu kan berbahaya sekali. Jadi saya cenderung menggunakan kamera compact, misalnya Leica Deluxe, terus kemudian red dotnya yang logo yang Leica itu saya tap gitu, jadi hitam gitu ya. Kayak misalnya Sigma ini, ya udah saya tap gitu. Jadi hasilnya sangat tidak menarik perhatian. Nah tadi ada yang ngomong Ricoh GR ya, Ricoh GR itu salah satu kamera kecil yang mumpuni juga tuh, 28 mm dengan harga yang di bawah 10 juta. Ya saya rekomen juga untuk jalan-jalan ringkas kamera-kamera compact seperti itu. Jadi kalau misalnya kecurian atau apa juga nggak terlalu masalah. Jadi itu kita harus jaga-jaga ya. Oke. Dan juga ringan kalau di strip ya. Kalau bawa kamera gede kayaknya kurang nyaman aja sih. Kurang lincah kita jadinya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke ya. Oke, jadi gitu aja sih sebenarnya sharing saya. Mudah-mudahan ini salah satu live stream yang teman-teman bisa nikmatin, dan juga teman-teman yang baru hadir nanti bisa tentunya replay lagi, dengerin lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terus kita lihat adakah pertanyaan seru yang saya lewat ya. Oke. Oke, ini berarti ya John ya, berarti seorang fotografer dapat pelajaran budaya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan ya dari ya biasa gear ya, gear oriented. Apakah beli Tamron worth it atau enggak? Reviewnya sudah tayang. Lensa ini memang lensa yang lebih murah dari yang versi Sony dan cocok bagi teman-teman yang suka foto jauh ya, kayak mungkin foto burung atau foto dari kejauhan. Dan sebenarnya kalau soal worth it dia agak terbatas, jadi dia cuma tele doang. Nah saran saya justru kayak kalau mau lebih fleksibel untuk travel 28-200. Tamron kan ada 28-200. Tapi kalau yang dipentingin, kalau teman-teman sering motretnya 200-300 itu mungkin worth it 70-300. Tapi kalau foto yang wide juga 28-200 itu lebih menarik saya pikir. Ya, oke. Kemudian Om di tahun 2021 mending beli Lumix GH5 atau G95. G95 itu adalah mininya GH5. Jadi kalau harganya mepet-mepet saya mendingan GH5. Karena GH5 itu lebih bagus dari G ini. Kalau selisih harga jauh dan kalian pengen lebih compact karena G9 lebih ringan, 95 itu bisa. Jadi itu cukup gampang keputusannya. Oke. Kita lihat yang lain. Bang Tarmiji Arifin dari Malaysia again ya. Jadi saya melihat banyak juga yang nonton info fotografi dari salah satunya dari negara-negara yang bukan Indonesia, di Indonesia saja. Mungkin teman-teman yang tentunya lagi di luar negeri mudah-mudahan jadi terhibur karena ada live stream info fotografi tapi bahasa Indonesia. Dan terutama kalau teman-teman dari Malaysia ya, kita hampir 80% kita bisa kata-kata yang digunakan sama ya kan. Oke. Thank you. Oke, terus apa lagi? Oke. Nah oke, gitu aja ya. Jadi terima kasih juga teman-teman sudah ini. Oke, dan kemudian ada yang sharing juga D7200 dengan 1680 itu bagus ya. Bagus, jadi ini salah satu yang saya sarankan juga ya. Untuk membawa lens, kalau satu kamera, satu lensa, yaitu lensa yang lumayan fleksibel. Oke, kalau gitu ya. Thank you bagi teman-teman, jangan lupa untuk kontribusinya untuk bahas foto. Jadi kirimkan foto-foto dan sedikit cerita bagaimana perjuangan, apa nilai sentimental kalian dalam membuat foto itu. Dan kita akan sharing nanti tanggal 9 Januari. Oke, thank you. Oke, selamat malam, stay safe semuanya, bye-bye.